Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial membuat aplikasi Kotlin CRUD dengan API. Nah, tutorial ini akan saya bagi menjadi 3 video. Di video pertama, ini bagian pertama, kita akan membuat web service-nya terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini ya. Jadi ada nama pegawai gitu ya. Ada nama, nomor telepon, dan alamat begitu. Nah, bahan-bahan yang harus disiapkan untuk tutorial ini adalah satu XAMPP atau LAMPP atau apapun lainnya sejenis web service lainnya. Dan yang kedua, web framework CI atau kode igniter yang versi 3X gitu ya, jangan versi lainnya. Saya minta di sini kita harus sama-sama pakai yang versi 3X gitu ya. Terus, dan yang pasti kita akan pakai Android Studio. Nah, untuk XAMPP atau LAMPP dan CI-nya ini bisa Anda download sendiri ya, searching aja di Google Search, itu banyak. Oke, ini adalah video pertama, kita akan membuat web service API atau membuat server API-nya. Nah, nanti video kedua dan ketiga kita lanjutkan untuk membuat aplikasi CRUD-nya. Baik, langkah pertama kita ini ya, kalau download exam mungkin sudah sering ya, download exam atau LAMPP ya, itu tinggal download biasa aja. Kebetulan di komputer saya ini sudah ada exam, saya pakai exam. Jadi teman-teman boleh pakai web service lainnya ya. Nah, sekarang kita download yang kode igniter. Contohnya gini ya, ini ada download kode igniternya tuh, kalau kita searching di Google Search itu ada pilihannya kayak gini. Versi yang versi 3. Jadi kalau searching langsung kode igniter versi 3 gitu. Nanti ketemunya yang kayak gini. Nah, ini saya download yang atas sendiri ya. Yang versi 3.1.13. Nah, gini caranya. Kalau kalau exam itu kan tinggal download aja terus diinstal biasa gitu ya. Tapi khusus yang server API ini, yang kode igniter ini agak sedikit berbeda. Nah, ini misalnya Anda sudah download ya. Ini kan pasti kode igniter 31313 zip gitu kan. Nah, ini pertama kita kita ekstrak dulu. Nah, setelah terekstrak, coba saya buka di dalamnya ya. Nah, ini sudah benar. Nah, setelah terekstrak, ini kita rename menjadi server underscore API. Gitu ya. Nah, setelah di rename seperti ini, kita copy. Nah, kita letakkan di exam-nya ya, di web service yang kalian pakai. Nah, kebetulan saya di sini pakai exam DJ, kemudian folder exam. Nah, di sini kita cari yang htdocs. Ini ya, htdocs. Nah, di dalam htdocs ini kita paste. Nah, sekarang folder server API hasil downloadan kode igniter tadi sudah masuk di sini ya. Nah, sekarang kita buka foldernya. Kita cari di folder application. Kemudian kita masuk lagi ke folder config. Nah, ini. Nah, di dalam config ini mari kita cari auto nih, autoload.php ya. Ini kita buka, saran saya sebaiknya bukanya pakai Notepad++ ya. Kalau pakai
Teks dokumen bisa sih, cuman kita nanti nggak bisa ngecek errornya gitu ya. Jadi kita buka lewat Notepad plus-plus. Soalnya di Notepad plus-plus itu kita bisa lihat barisnya, kemudian dia juga warna warna fontnya beda ya. Oke, kita di sini di load PHP kita cari bagian auto load libraries ya, kita cari. Nah, ini ada auto load libraries. Nah, ini yang di baris ke-61 Anda lihat di sini ada tulisan dollar auto load dalam kurung libraries array. Nah, di dalam array, setelah array ini ada dalam kurung, kita tambahkan database, kasih tanda petik tunggal, database. Oke, seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, sekarang kita kembali ke folder yang tadi. Ya, masih di config ini. Kita juga cari config.php ini ya, bawahnya persis. Sama kayak tadi di open menggunakan Notepad plus-plus juga. Nah, di sini kita cari yang bagian config.php. Oh, ini loh. Di sini di baris ke-26 sudah ada ini ya. Config base URL. Nah, ada base URL ini yang ada tanda petiknya ini kan kosong, kita tambahkan server underscore API. Nah, nanti nama database-nya ini ya. Terus kita simpan. Nah, selanjutnya kita masih di dalam folder config tadi. Di sini kita akan cari database.php. Nah, ini ada di bawah. Bukanya tetap pakai Notepad plus-plus ya. Nah, di sini kita cari yang bagian database PHP. Oh ya, ini hostname-nya localhost ya. Terus username-nya kita pakai root, tambahkan root. Kemudian passwordnya kosongin aja. Nah, database-nya kita masukkan tadi apa? Server underscore API. Gini ya. Terus database drivernya MySQLi sudah, dan seterusnya ini sudah sesuai ya. Sekarang kita simpan. Nah, kita cuman mengedit tiga hal ini saja ya. Nah, setelah ini kita tadi sudah menambah ini kan ya, di auto load PHP, di config juga udah, database.php udah. Nah, selanjutnya kita buka folder application controller. Nah, lalu kita bikin file baru. Folder kita up dulu. Nah, ini kan di folder application ya ini. Nah, terus kita cari yang folder controller ini ya. Kita buka. Nah, di sini kita bikin file baru namanya server-api.php. Untuk mempermudah membuatnya, nggak apa-apa kita pakai teks dokumen dulu ya. Kita pakai teks dokumen. Nah, cuman kan belakangnya ada txt-nya ini ya. Oke, nanti kita ganti. Nama filenya adalah server underscore, nggak underscore ya, pakai camel case ya. Server IP API, terus txt-nya kita ganti jadi php. Coba kita lihat dulu. Ini extensionnya apakah mau diganti PHP gitu ya? Ya. Oke. Pastikan type-nya ini PHP file ya. Kalau sudah kita open lewat Notepad plus-plus. Nah, di sini kita codingkan berdasarkan yang ada di slide tadi ya. Ini ngodingnya manual.
Untuk ngoding di sini kan manual ya, dan nggak kelihatan itu error atau enggak. Jadi Anda harus lebih berhati-hati, pastikan nggak ada kode-kode yang keliru, kurang tanda petik atau kurang titik koma itu apa namanya ya, berakibat lumayan ya, nggak bisa jalan juga nanti. Nah, kelasnya kita kasih nama server API dengan ejaan Camelcase ya. Kita extend-nya ke CI. Nah, usahakan setelah bikin kurung kurawal buka, ditutup kurung kurawalnya di bawah gini ya. Jadi supaya nggak bingung. Nah, kalau sudah kita ketikkan di tengah-tengahnya. Di sini yang pertama mau saya buat adalah fungsi untuk create. Nah, karena kan kita mau bikin CRUD. Pertama, fungsi untuk create gitu ya. Waduh. Nah, pertama untuk fungsi create ini kita bikin pakai public ya. Pakai public aja, terus function kita kasih nama add staff gitu ya, penambahan data staff maksudnya gitu sih. Oke, kita beri nama functionnya begini. Terus jangan lupa beri kurung kurawal ya, jangan lupa beri kurung kurawal, terus di enter dulu, ditutup kurung kurawal. Nah, seperti itu biar nggak ketinggalan. Oke, di dalam public function add staff ini, pertama yang mau kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel. Nah, untuk mendeklarasikan variabel, inputan apa saja nanti yang mau kita masukkan, misalnya ada nama, HP, dan alamat gitu ya, misalnya ya. Kita pakai dolar name this input, terus pos. Nah, di sini pakai name gitu ya. Nah, ini bisa kita copy satu baris ini. Oke, kita copy dulu. Nah, di belakang kita enter. Kita tambahkan lagi untuk HP ya. HP. Yang belakang juga diganti HP. Oke, kita enter lagi, kita tinggal paste aja lagi yang tadi sudah kita copy. Satu lagi untuk alamat. Oke, alamat. Alamat. Nah, tiga inputan aja ya. Nah, setelah variabel dideklarasikan, saya enter dua kali ya. Nah, sekarang kita mau mengisikan variabel dengan nama file. Gitu ya. Caranya adalah pertama pakai kita enter dulu ya. Data data terus kurung siku ya, kurung siku ya, bukan kurung sudut. Nah, di dalamnya ini kita tambahkan pertama untuk nama ya, tanda petik tunggal staff underscore nama name ya, tadi pakai name, terus sama dengan dollar, sorry, dollar name. Nah, kita lanjutkan untuk HP dan alamat. Kita bisa copy. Yang ini staf HP. Yang belakangnya alamat, HP juga. Tambah paste satu lagi, yang ini untuk alamat.
Oke, sudah ya, tiga data ini untuk mengisikan variabel dengan nama file. Oke. Selanjutnya, satu lagi kita tambahkan untuk query ya. Q. This DB terus insert karena kan kita mau nambah data kan menginsert ya ke tabel apa nginsertnya kita kan belum bikin database juga belum bikin tabelnya ya nanti tabelnya kita kasih nama TB underscore staff gitu ya terus belakangnya jangan lupa titik koma ya. Ini yang atas saya juga lupa ini. Ditutup dengan titik koma setiap barisnya. Yang atas ini juga ya. Kita tutup dengan titik koma. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya masih di dalam function add staff ini. Kita cek apakah insert tadi sudah berhasil masuk apa enggak. Cek apakah insert berhasil gitu ya. Untuk ngeceknya kita pakai fungsi if. Yang pertama if query-nya gini ya. Terus kita pakai begin end-nya pakai kurung kurawal, jangan lupa di enter dulu terus kurung kurawal tutup. Selalu seperti itu ya. Ini isinya adalah pertama response kurung siku tanda petik pesan. Jadi kalau berhasil masuk gitu ya, jika berhasil masuk maka munculkan pesan bahwa insert berhasil. Ya. Jangan lupa titik koma. Terus kalau berhasil itu kodenya response beri status kodenya 200. Ya, gini. Ini kalau berhasil. Nah, kita gulung ke bawah. Di sini ada kurung kurawal penutup dari yang setelah if tadi kan. Nah, ini kita arahkan kursor di sini, tambahkan else. Kemudian setelah else, kurung kurawal buka, di enter dulu, kurung kurawal tutup. Nah, gitu ya. Terus kita klik di sini, di dalam kurung kurawal tadi, enter dulu. Di sini isinya, kalau dia gagal, kalau dia gagal, kasih pesan apa gitu ya. Ini saya copy aja ya dari sini ya. Ini saya copy. Biar paste di sini. Oke. Kalau gagal, pesannya adalah insert gagal gitu ya. Terus respon statusnya 404. Nah, gitu ya. Nah, baru setelah terakhir penutup penutup kurung kurawal ini di bawahnya kita tambahkan ini JSON encode JSON encode ya. Terus nah, response. Udah, jangan lupa beri titik koma di belakangnya. Udah, ini untuk fungsi create. Nah, sekarang read ya. Kan CRUD. Oke. Untuk fungsi read-nya mungkin kita bisa copy dari function ini sampai ini ya, sampai sini ya. Oke, sampai sini. Sampai sebelum kurang kurawal terakhir ya. Ini saya copy dulu. Nah, enter.
Saya kasih jarak ya. Nah, di sini saya letakkan paste. Nah, ini tinggal kita edit. Ini bukan create, tapi read ya. Kalau read, mungkin karena ngambil data ya, kita kasih namanya get data stuff gitu ya. Kita pakai Camelcase ya. Get data stuff gitu ya. Nah, langkah pertama ini karena cuman melihat data, kita langsung ke query-nya aja ya. Ini saya hapus tiga baris ini, langsung saya ganti key sama dengan this DB terus get. Get saja ya. Get dalam kurung nama tabelnya TB Staff ya. Nah, itu. Oke. Kita akan ngecek nih apakah berhasil gitu ya. Ini langsung kita hapus yang bagian mengisikan variabel. Kan nggak ngisi kita, cuman melihat. Mengecek apakah apa ya? Read berhasil gitu ya. Read berhasil. Di sini kita pakai if. Nah, terus kita tambahkan di sini ya yang SQ. Di sini kita tambahkan barisnya ya. 6 rows. Kurung-kurung. Jika lebih dari 0, ya kan? Kalau 1, 2, kalau data itu yang kebanyakan ada satu data minimal gitu ya. Oke, terus ini kurung-kurung awal udah benar. Nah, di dalamnya respon pesan data ada gitu. Data ada. Statusnya 200 gitu ya. Nah, terus sekarang ini saya tambahkan lagi di bawahnya untuk satu baris ya, satu baris atau one row, gini ya. Itu isinya response, terus staff. Staff gitu ya, terus sama dengan key row, kurung-kurung tanda petik, tanda titik koma. Nah, terus tambahkan satu baris lagi untuk resultnya. Saya copy ini. Saya paste di bawahnya. Ini untuk result-nya. Result. Nah, sudah. Nah, terus else ini tadi jangan dihapus ya. Kalau misalnya gagal. Nah, kalau gagal berarti data tidak ada, gitu ya. Data. Statusnya sama 404, terus ini bawahnya tetap ya JSON encode. Oke, sudah. Kita sudah bikin dua nih, create dan read ya. Urutannya CFUD habis create read update ya. Kita sekarang update. Untuk update saya copy dari yang atas saja ya, dari create ini sampai sini ya. Ini saya copy. Saya paste di bawahnya read sini ya. Saya beri jarak dulu. Oke. Kita ganti namanya. Kok read? Apa tadi? Update ya. Update. Kemudian, kalau update, kita kasih nama functionnya
update staff. Gitu ya. Nah, pertama kita harus mendeklarasikan variabelnya dulu. Karena ngupdate berarti kan harus membaca yang sudah ada. Kita panggil berdasarkan ID. Sama ya, sama bawahnya. Input os. Terus kalau ini kurung-kurung isinya ID. Nah, sudah ya. Name, HP, alamat, udah masuk semua. Tambah satu lagi ya. Karena ngupdate kan harus harus kesimpan. Oke, this DB terus where terus staff ID. Staff ID kemudian koma dollar ID. Dah. Jangan lupa titik koma di belakang. Oh, yang atas belum ada titik komanya. Nah, selanjutnya sekarang kita mau mengisikan variabel dengan nama file, gitu ya. Staff name, staff HP, terus staff alamat sudah. This DB update ya, bukan insert, update. Kemudian ke tabel staff, TB staff, dengar data. Nah, sekarang ngecek apakah insert berhasil. Bukan insert ya, edit ya. Apakah edit atau update berhasil gitu ya. Update deh ya, biar namanya sama. Biar nggak bingung, soalnya di sini saya kasih update. Update berhasil. Kemudian di sini kalau gagal, update gagal. Gitu ya. Oke, kita sudah punya tiga. Create, read, update. Nah, satu lagi. Yang terakhir adalah delete ya. Delete kita letakkan di bawah. Mungkin kita copy dari read aja yang sedikit ya. Read kan lebih sedikit. Oke, kita copy, kita letakkan di sini ya. Nah, terus namanya fungsi untuk delete. Nah, kalau delete berarti functionnya kita ganti. Delete, oh kecil, delete staff gitu ya. Kita langsung aja ya di sini saya langsung ganti ID gitu ya kan berdasarkan ID kalau menghapus kemudian input terus pos ke ID. Nah, dah. Lalu kita tambahkan satu baris di bawahnya. This DB terus where terus dalam kurung staff ID ya. Staff ID koma ID. Nah, titik koma. Kemudian kita tambahkan lagi status delete ya. Status this DB, kemudian delete.
tabel start. Nah, sekarang kita ngecek berhasil dihapus apa enggak. Apakah berhasil terhapus? Yang atas tadi update. Ya udah. Oke, kita tetap pakai if. Cuman ini status ya, bukan query. Status. Status sama dengan true. Gitu ya. Kurung kurawal, respon, pesan, hapus, berhasil gitu ya. Hapus, berhasil. Terus, kalau sudah, langsung else. Ini saya hapus ya. Nah, habisnya else, kalau error, hapus, gagal. Gitu ya. Oke, sudah. Sekarang kita simpan dulu. Nah, selanjutnya sekarang kita harus membuat database-nya dulu ya. Nah, untuk membuat database, Anda bisa pakai tools apapun ya, tools SQL apapun gitu bisa. Kalau pernah belajar pakai Navigate, silahkan pakai Navigate. Nah, di sini saya mempresentasikan pakai anu aja, apa namanya, PHP MyAdmin aja ya. Oke, sebelumnya kita hidupkan dulu exam-nya. Nah, untuk karena saya pakai PHP MyAdmin, exam yang harus dihidupkan bukan hanya MySQL saja, tapi juga Apache. Kalau pakai Navigate, nggak usah pakai Apache ya. Nah, ini kalau sudah berwarna hijau, berarti sudah bisa langsung digunakan. Nah, untuk pakai PHP MyAdmin, kita tinggal pakai web browser aja, localhost slash php myadmin slash. Nah, tadi kan kita udah bikin ininya apa di CI-nya ya. Nah, sekarang kita bikin tabel. Oke, untuk bikin tabel kita bisa klik new. Nama database-nya adalah server API, server underscore API gitu ya. Langsung ini biar apa namanya, biarkan saja, kita langsung create. Nah, sudah berhasil kita bikin satu tabel ini ya, ada di sini namanya server API. Nah, sekarang kita bukan tabel, ini server API, ini nama database-nya. Nah, tapi tabelnya kosong. Sekarang mau bikin tabel tb staff ya, tb underscore staff. Kita butuh 4 kolom ya, ini biarkan 4. Kita butuh 4 kolom yang mau kita inputkan, langsung klik go. Nah, ini untuk membuat ini nanti bisa lihat di PPT ya, ketentuannya. Isi kolom pertama, kan ada 4 ya. Kolom pertama adalah staff underscore ID. Nah, ini kita pakai integer, value-nya 11. Ya. Nah, di sini yang baris pertama ini akan jadi primary key ya. Coba kita geret ke kanan. Ini. Geret ke kanan. Nah, untuk primary key itu null index. Null index ini ya. Ini ada null index. Pilih primary. Nah, karena dia mau dijadikan kunci. Lalu klik go. Terus karena dia urut angkanya, kita pilih yang auto increment. AI ini ya, kita klik centang ya, auto increment. Itu cukup di yang kolom pertama. Ini kolom pertama ya. Nah, untuk kolom kedua kita buat namanya staff underscore name. Ini karena nama bukan angka, kita pakai varchar. Kalau nama nggak usah panjang-panjang ya, kita buat 30 aja. Lainnya biarkan defaultnya. Terus kolom ketiga nomor HP-nya ya, staff underscore HP.
Untuk nomor HP memang angka, tapi kan bukan angka yang bisa dihitung secara matematika. Jadi kita pilih varchar aja, dan nomor HP zaman sekarang itu panjangnya kira-kira 13 karakter ya. Kemudian yang terakhir adalah alamat, staff underscore alamat. Untuk alamat, karena panjang, kita pakai teks. Sudah, gitu aja. Oke, kalau sudah kita klik save. Oke, satu tabel sudah berhasil ya. Cuman ini tabelnya kan belum ada isinya. Nah, seharusnya kan kita ngisinya lewat aplikasi Android CRUD yang kita buat. Nah, kita kan belum bikin. Jadi, untuk ngecek apakah API ini sudah berhasil atau belum, kita isi aja datanya ya. Kita isi database-nya. Kita bisa lewat SQL ya. Lewat apa saja bisa. Terus kita insert ya, karena mau insert database, mau insert tabel ya. Nah, insert into TB staff, kita mau ngisi dari tabel staff ini. Yang diisi adalah kolom staff ID, staff name, staff HP, dan staff alamat. Oke, kita coba satu dulu. Kita bikin satu aja. Yang pertama ini staff ID, kita ketikkan satu gitu ya. Karena angkanya kan auto increment ya tadi ya. Terus kemudian value 2 ini untuk namanya, misalnya kita kasih nama Fulan gitu ya. Kemudian value 3 ini untuk HP. Oke, nomor HP kita isikan saja angka berupa angka. Terus ada alamat. Oke, alamatnya saya samakan dengan alamat kampus ya. Pandanwangi, Malang. Dah, kalau sudah bisa kita klik go gitu ya. One row inserted, jadi satu baris ini sudah berhasil terinsert atas nama Fulan gitu ya. Nah, sekarang kita ngecek apakah API-nya sudah berhasil. Kita buka tab sebelahnya di web browser sini aja. Dengan alamat HTTP localhost slash tadi nama di database-nya kan server underscore API gitu ya. Slash index.php slash server pakai camelcase server API. Kemudian untuk ngambil data tadi kan get data staff pakai camelcase begini ya tadi ya, tapi G-nya kecil. Oke, kita coba. Masih ada yang error, ini kita lihat errornya di controller server API PHP. Kita buka ya, di controller ada server API PHP, kita buka pakai notepad plus-plus. Kita lihat lagi errornya apa tadi, pesan errornya ada di baris 82. Oke, kita lihat ya. Baris 82. Ini ya bagian untuk menghapus. Oh iya. Yang disalahkan kan baris 82. Saya cek ini kayaknya udah benar semua gitu ya. Kita harus ngecek sebelumnya. Nah, ternyata saya sebelumnya lupa memberi tanda titik koma gitu ya. Oke, kita simpan dulu, kita kembali ke web browser tadi. Kita ulang lagi. Oh, masih error ya, baris kedua. Oh iya, ini baris kedua ini kurang huruf D. Defined. Nah, ini yang benar. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita buka lagi ke sini. Oke, alhamdulillah sudah berhasil ya. Di sini sudah ada data, ada satu data atas nama Fulan, nomor HP ini, alamatnya ini. Baik,
ini sudah selesai untuk bagian pertama. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Di bagian kedua, kita memulai untuk membuat aplikasi CRUD lewat Android Studio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.